Bertemu lagi dengan Mamang Agauka di Pagar Lampau Channel. Wali Kota Pagar Lam, Kak Pian, ngateka ulama jadi penyambung lidah kandek nebarka kebaikan dalam nyampaika program prioritas pemerintah. Ini liputannya. Dikatakan Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, SH saat membuka musyawarah daerah keempat Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam di Aula Hotel Dempo Flower. Antara pemerintah dan ulama harus bersinergi, menjadi penyambung lidah untuk menebar kebaikan. Pemerintah Kota Pagar Alam, lanjut Kak Pian, butuh peran ulama untuk mendukung program pemerintah, baik pertanian, kesehatan, kebersihan maupun pendidikan, sehingga 5 tahun ke depan semua visi-misi dapat dicapai dengan baik. Agung Pagar Alam Post Channel.